Oke, Kakak Basuka, selamat siang ini. Siang tuh? Siang. Siang, kepala batu, be. Ah, itu lagi. Tahu nak, wah. Lagi-lagi punya tuh. Jadi begini, Kakak Basuka. Ini saya mau bicara-bicara dulu sama Kakak Basuka nih, tuh, sebagai kepala kampung Yonghun ini. Sekarang ini kan lagi masa-masa banyak penyakit ini, corona tuh terutama ini. Baru sekarang corona dari pemerintah itu sudah menyuruh masyarakat ini suruh pakai masker yang betul, jaga jarak, jadi protokol kesehatan itu memang harus kita jaga tuh. Jadi Kakak Basuka mungkin bisa himbau atau sampaikan ke masyarakat tuh supaya kalau di kota kita tetap menjaga kesehatan cara pakai masker. Kalau bagaimana kira-kira masalah dijaga ini gimana, ada atau tidak? Rajin cuci tangan, pakai sabun. Gitu. Wow, lama mah ini. Pakai apa itu? Sabun apa? Ya, sunlight bisa, iya. Sabun cuci, sabun rinso bisa ya, juga tuh. Kuman lebih mati kalau sabun rinso. Enggak, pakai itu mandi, cuci tangan baru makan gitu ya. Ya, itu sekarang baru bersih dan ya, itu bisa masuk. Itu lari. Masyarakat juga pakai masker. Masker ya. Baru kalau Kakak Basuka ini pakai masker nanti. Kalau ke kota artinya tetap pakai masker juga. Tetap pakai, tapi masyarakat juga sering pakai juga, tapi dong dengar begini ya, corona sudah hilang di kabupaten ini, mereka sekarang tuh sering-sering yang satu-satu saya dua-dua begitu pakai ya. Lain lah cuci tangan, pakai makan di sini lah tidak kena gitu. Jadi tetap jaga kesehatan tuh. Sebagai kepala kampung kan Kakak Basuka, sebagai kepala kampung ini Kakak Basuka ini biasa ex dari biasa tuh gunung yang sudah bergabung menjadi orang Indonesia pada tahun 2016. Jiwa sudah merah putih dan sekarang menjadi warga Indonesia, menjadi warga Kesatuan Republik Indonesia yang sudah benar-benar merah putih dan sekarang menjadi kepala kampung, pejabat kepala kampung di Kampung Yonghun, Tinggi Nambus. Jadi sekarang beliau satu tahun lebih di luar. Cuma satu tahun lebih di luar, berkelana lah begitu tuh, cari pengalaman. Sama sudah ke mereka. Kau nak, wow. Aparat tinggi dong. Jadi inilah Kakak Basuka salah satu kampung yang selalu menjaga warga yang ada di Tinggi Nambut, baik pendatang maupun masyarakat Tinggi Nambut sendiri. Gitu. Jadi ya, para kampung pun mau menyampaikan atau mensosialisasikan ke warganya cara pakai masker. Kalau Kakak Basuka pakai masker mungkin gagal begitu mungkin. Ya tuh. Coba Kakak Basuka bagaimana? Coba kita tes pakai masker bagaimana? Nah, coba dulu. Jadi ini Kakak Basuka nanti akan menjemput buat masyarakat agar protokol kesehatan tetap dijaga. Salah satunya ya masker, karena masker sekarang sudah menjadi budaya hidup kita tuh. Ya mungkin boleh dikatakan kewajiban gitu Kakak Basuka. Guys, gagak apa be? Nah, dia tuh perekat itu ada di samping. Nah, jadi biar ganteng tuh. Wih, su ganteng lagi naik motor pakai kacamata hitam, boy. Kawan apa? Nah, jadi begitu kan Mas. Jadi kita terapkan lagi, kita tingkatkan lagi himbau ke masyarakat. Kalau kemana-mana nanti pakai masker karena kita menjaga, meskipun di sini tidak ada corona ya kan, namanya penyakit ini sembunyi itu ya. Nah, kita harus tetap menjaga supaya anak-anak, mama-mama juga kita di kampung sehat semua. Begitu. Oke, Kakak Basuka sudah sampaikan sama Mas.
masyarakat dari pemerintah lagi masuk, kasih tahu. Masyarakat lagi biasa kasih tahu tuh. Lain pakai itu, lain pakai itu. Kita akan melupakan itu negara tidak ada. Oke, kakak masyarakat, terima kasih banyak. Kau nak buah? Oke, sampai jumpa.